Halo, saya Dok Deb. Welcome back to my YouTube channel. Halo Dok Dis, kembali lagi bersama saya Dok Deb. Kali ini saya ngajar catwalk kelas Basic Teens. Yuk ikut latihan catwalk bersama saya dan siswa K-Models lainnya. Materi latihan Basic Teens kali ini adalah tentang lambaian tangan saat catwalk. Yang mari kita perhatikan lambaian tangan siswa berikut ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Siswa tadi saat jalan tangan kurang ada lambaiannya kan ya? Jadi sekilas tangan terlihat diam. Jadi terlihat kaku gitu ya. Nah ini diulang lagi, kita coba, kita lihat. Nah kan lambaian tangannya, maksudnya tidak ada lambaian tangannya, jadi cenderung diam. Yang bergerak hanya telapak tangannya saja. Nah lihat kan telapak tangannya, jadi dia bergerak sedikit begitu. Nah, ini akhirnya saya koreksi, jadi gerakan pergelangan tangan karena terlalu over saat mengayun atau melambai. Harusnya yang bergerak atau melambai itu lengan, ini ya, lengan bawah atau lengan atas. Jadi pergelangan tangan, maksudnya untuk telapak tangannya itu relax aja, jadi ngikutin gerakan lengannya gitu ya. Jadi telapak tangan tidak gerak sendiri gitu, jadi kayak apa ya, kayak nari. Nah, mari kita lihat lagi lambaian tangan siswa berikut setelah saya koreksi. Wait, tadi gimana ya? Sebentar. Nah, masih ada kan ya? Masih ada gerakan ini telapak tangannya. Nah, kita coba lihat ini perkembangannya setelah tadi. Kepotong sih videonya, tapi siswa ini tadi latihan beberapa kali. Nah kita lihat gerakan tangannya dan gerakan telapak tangannya. Nah sudah banyak berkurang kan ya. Ada satu lagi yang harus dikoreksi dari siswa tersebut, yaitu bahu. Nah tadi gerakan tangan sudah oke, tapi kalau kalian perhatikan, jadi bahu siswa tersebut bergeraknya terlalu berlebihan, jadi harusnya digerakkan lengan tapi dia menggerakkan bahunya juga gitu ya. Jadi apa sih, terlalu over penggerakan menggerakkan bahunya. Harusnya bahunya rileks saja. Nah setelah selesai latihan persiswa ini, kelas Basic Teens latihan koreografi. Nah, koreografi ini diawali dengan parade opening air mengalir. Setelah parade opening, lalu siswa koreo one by one, jadi satu-satu dengan koreografi T. Nah, kita ini kita lihat lagi yuk, apa ya, ini perkembangan pergerakan tangan, perkembangan lambaian tangan. Nah tadi yang dikoreksi lambaian tangan, telapak tangan, lalu bahu. Nah mari kita lihat ini hasilnya. Nah apa tadi yang salah, kok diulang? Ya yuk kita lihat. Bahunya, ya bahunya masih ada gerakan sedikit, tapi sudah lebih baik dibanding yang awal-awal tadi. Lalu kita lihat lambaiannya sudah, ini juga sudah oke dibanding yang pertama tadi.
Setelah koreografi one by one, akhirnya terakhirnya adalah parade closing semua siswa. Nah, selesai latihan biasanya selalu ada evaluasi. Jadi saya mengevaluasi masing-masing siswa. Jadi tadi yang sudah bagus apa ditingkatkan, yang belum dikoreksi lagi, dievaluasi lagi, diulangi lagi, dan biasanya saya kasih PR untuk latihan berikutnya. Gitu ya. Terus sekarang juga ada sesi tanya jawab, misalkan ada yang masih belum paham, biasanya saya kasih tambahan lagi. Nah, ini saya ulang lagi tentang lambaian tangan. Tadi ada siswa yang menanyakan, sebenarnya lambaian tangan itu bagusnya yang gimana sih arahnya? Tuh. Nah, ini saya menjelaskan, sebenarnya lambaian tangan itu tergantung masing-masing ya. Tapi di sini saya akhirnya ambil 4 gaya lambaian tangan. Nah, yang pertama itu di video sebelumnya sudah ada sebenarnya tentang lambaian tangan. Nah, ini saya ulang lagi ya. Jadi lambaian tangan yang cenderung ke depan. Itu ya, lambaian tangan. Nah, ini lambaian tangan cenderung ke depan, jadi ditekuk. Yang bergerak itu lengan bawah. Gitu ya. Terus ada lambaian tangan yang ke depan dan ke belakang. Ke depan dan ke belakang itu yang bergerak lengan atas. Terus ada lambaian yang cenderung ke belakang. Kalau ke belakang itu yang bergerak lengan bawah, lengan atas. Dan yang terakhir adalah lambaian, gerakan lambaian ke samping. Jadi ke samping kanan kiri, itu ya. Begitu udah di latihan kelas basic teens bersama saya dengan materi lambaian tangan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tapi jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi Dok Dis. Saya Dok Deb pamit. Bye bye.